Pak Ucup, ini bukan motor, ini Pak Ucup. Nah, plat nomornya sudah dicat hitam Pak Ucup. A3229EI. Sudah dicat hitam. Iya. Oke, terima kasih. Kami dari Reskrim Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat, mengamankan pelaku diduga sebagai debt collector yang melakukan penarikan motor secara paksa. Namun pada saat kejadian itu, mereka datang berempat orang melakukan penarikan motor terhadap korban dengan inisial A, umur 24 tahun, yang berada di TKP di wilayah kawasan Permata Buana, dekat kantor BPN Kembangan. Pada saat itu, korban diberhentikan dengan dalih bahwa motor yang korban pakai adalah motor tunggakan. Nah, lalu pada saat ditanya oleh korban untuk surat penarikan dan sebagainya macamnya, mereka tidak bisa menunjukkan. Lalu terjadi perdebatan, pada saat itu korban berupaya melakukan perlawanan untuk mempertahankan barang milik dari korban tersebut. Pada saat itu juga warga sekitar melihat kejadian tersebut dan membantu pada korban. Lalu tak lama kita mendapatkan laporan kepada kepolisian, khususnya Polsek Kembangan. Setelah itu kami melakukan pengecekan ke TKP di lokasi. Korban pada saat itu juga ditanyakan bahwa korban menyatakan motor tersebut sudah lunas dan dibuktikan dengan adanya PPKB. Yes, dorong. Tapi udah